Salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia. Info hari ini, Lana Nadine mengaku buat hidung tapi terpaksa sebab kemalangan. Pasti ramai tahu pelakon Lana Nadine sudah pulang ke Malaysia dan dilihat sibuk mempromosikan kedai bakery miliknya itu yang dibuka di kota Damansara. Bagaimanapun, baru-baru ini hangat diperkatakan apabila ada yang menegur dengan perubahan hidung Lana yang didakwa pelik, serta ada yang mendakwa pelakon itu menjalani pembedahan kosmetik. Tampil menjelaskan mengenai dakwaan netizen itu, Lana mengaku dia membuat hidungnya, tetapi terpaksa melakukannya selepas kemalangan motosikal ketika zaman remaja. Menurut Lana, dia perlu memasukkan plastik pada hidungnya secara berkala selepas hidungnya pernah patah. Sebenarnya ini hal pribadi saya, tak perlu cerita pun. Korang netizen sudah banyak buat dosa kering, saya ceritalah. Saya kasihani nanti sampai tak jumpa di padang mahsyar. Hidung saya ini masa masih sekolah saya kemalangan. Ketika itu saya bawa motosikal walaupun tak pandai. Kemudian jatuh tersungkar, hidung berdarah dan patah. Sejak daripada itu hidung saya memang sengit. Pakai besi beberapa tahun. Selepas itu disarankan buka. Selepas buka saya letakkan plastik sebab kalau besi sejuk. Bila kita tukar, ini ada jangka hayat 5-6 tahun. 10 tahun kena tukar. Jadi saya tukar supaya hidung saya tidak bernana. Pakai tulang telinga, apalagi korang nak tahu, katanya. Menerusi video dikongsikan di Instagram itu, Lana terus menegaskan dia tidak mengubah ciptaan Allah, melainkan terpaksa berbuat sedemikian. Sekian info hari ini. Terima kasih.